Beredar video detik-detik perahu motor yang mengangkut tim vaksinator COVID-19 tenggelam di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 24 September 2022. Dalam video yang viral di Facebook itu terlihat para penumpang masih sempat berselfie saat perahu berlayar dari Katundu menuju Pulau Salura. Hanya berjarak sekitar 1 km dari bibir pantai, perahu yang ditumpangi 8 orang itu terbalik. Terlihat salah seorang penumpang mereka momen setelah perahu itu terbalik, terdengar suara meminta tolong. Beruntung para warga dan aparat setempat langsung datang menyelamatkan para penumpang. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Sumba Timur AKBP Fajar Widya Dharma Lukman mengatakan, penyebab kecelakaan itu akibat sayap perahu motor yang patah. Akibatnya perahu tidak stabil dan terbalik. Hanya ada kerugian material yakni obat vaksin COVID-19 dan obat-obatan yang lain. 10 telepon genggam, 1 unit perahu motor, 1 mesin ketinting, 1 mesin tempel merk Myanmar, 1 pis pukat cumi dan jangkar bersama tali nilon, ujar Fajar. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.